Banyak itu 42. Iya, 42. Iya. Banyak itu. Ini jalan kita menurun setelah dari negeri atas awan. Ini semuanya jalan menurun, hati-hati. Iya. Tapi menurun, menurung, menurun. Tapi supir kita ini supir Jakarta, sudah terbiasa. Bapak Walak Lande bersama anak-anak. Nah, kita berharap ke depan masih bisa diperlebar lagi ya. Iya. Berharap masih bisa diperlebar lagi supaya. Tapi sudah cukup ini karena rumah ya. Rumah soalnya. Iya. Sudah cukup kok ini untuk dua mobil. Iya. Yang penting hati-hati, betul. Kadang-kadang malah lebar jalan malah orang tidak ini. Jadi hati-hati. Klakson harus dibunyikan setiap tikungan ya, takutnya motor kan? Iya, motor, mobil. Iya. Tadi pagi kabut tebal. Wah, ada kabut naik. Masih ada ini. Di bawah ini masih ada kabut, nanti kita ketemu kabut lagi. Wow, masih ketemu kabut lagi. Nanti kita bertemu sama awan. Iya, bentar lagi kita ketemu sama awan. Ketemu awan lagi. Wah, awan di sekarang sudah juga di bawah. Awan, aku rindu kamu. Wah, tuh ada anak-anak ini, tuh. Ini awannya termasuk ini. Oh, anak-anak tuh, temanmu tuh. Main awan tadi dia. Bukan teman saya. Oh iya. Ah, teman ada di rumah ya. Wah, kabut masih. Ay, masih jauh. Nih. Kalau turun cepat. Apalagi sudah terang begini, cepat. Iya. Ayo turun. Oh. Wah, anjing itu juga. Di sini iya kayak serasa miliknya. Iya. Jalan itu. Tapi biar umat muslim juga pelihara anjing loh. Oh iya, mereka tidak ada. Pare-pare saja orang pelihara anjing. Iya. Mereka pakai untuk jaga rumah. Jaga rumah kan, kasih tahu. Oh, berburu. Berburu babi hutan. Babi hutan ya. Sekaligus kasih tahu kalau ada tamu ya, anjingnya pasti menggonggong. Oh, ini saya lebih suka anjing kampung kalau di rumah dibanding anjing itu ya, anjing cantik tapi tidak menggonggong. Iya, dia hanya manja. Iya. Kalau anjing kampung benar-benar dia ada orang menggonggong. Iya. Tapi penakut ya. Penakut ya anjing kampung. Tapi ya, supaya tahu kita nak kalau ada orang. Iya, itu yang penting. Saya dari Bintaro, saya bawa 3 anjing. 3 anjing hitam, anjing ya semacam anjing kampung. Terus 2 lagi anjing apa yang kecil itu yang cerewet. Pom ya. Apa ya? Wah, kita jangan maju, ada batu. Atau dia kasih jalan, Ki. Wah, terlalu takut itu, bisa itu kijang besar itu. Kurang ke kanan dia. Iya. Mobil off-road kok takut. Iya, udah. Iya. 4x4 padahal ya. Awan. Masih woi. Tuh, anak sekolah. Anak. Anak gereja. Ada acara apa di gereja ini? Oh, bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Ya. Oh, GGP Siloam. Gereja Gerakan Pantekosta itu pasti. GGP, Gereja Gerakan. Wah, iya. Benar kata Papa ya, masih banyak embun ya. Iya.
nih mi awan-awannya nah yang dilihat dari atas. Embunnya turun. Embunnya. Oh, kalau di sini sudah di beton. Ini jalannya sudah di beton. Ketemu sama awan. Kasih begini tangannya dulu atau pegang awan. Ya. Dingin toh? Kayaknya ke depan nanti di beton juga kali sampai ke atas tuh. Kalau lihat ini di beton ini. Iya. Iya. Ini kan beton semua. Iya, beton semua ya. Beton ini. Berarti ya kita berharap tahun depan kah atau dalam waktu dekat ya. Ya kan habis beton baru bisa diaspal lagi. Iya. Jauh lebih bagus. Iya. Itu sudah sampai di sini di betonnya. Kayaknya masih tadi 2 kilo kah? Apa 3 kilo itu? Yeay! Bersama awan, kita harus. Wah, itu ada rumah di atas. Itu awannya nutupin. Embun. Jadi, aku ya. Oh, stasiun transmisi televisi. Kayaknya ada acara ya pada rombongan itu. Ya, pakai baju-baju hitam. Mungkin acara yang di bawah kali itu yang hormati. Oh, ada di bawah sini. Tapi parkir di situ ya. Tinggal turun. Atau lagi jemput itu. Iya. Di dekat keluarga kami di Awa itu nanti dikubur hari Sabtu. Hari Sabtu. Mestinya Sabtu kemarin nih, tapi entah kenapa ditunda. Kata saudara-saudara kurang bahan. Apa maksudnya kurang bahan makanan kah? Kurang apa? Bahan kayunya, bambu kah? Iya. Waduh. Padahal makin lama pesta begitu makin banyak biaya kan ya? Iya. Tapi mungkin ya, nggak tahu ya, pemikiran. Keluarga yang mau buat acara mau. Iyalah. Acara besar atau sederhana. Sederhana. Ya. Tapi sederhana juga tanda petik. Kalau ukuran Toraja sederhana itu ya. Sederhana iya, sebenarnya nggak sederhana juga sih. Iya, paling 5 kerbau sederhana iya. Itu ya. Kayak papa aja kan kemarin 7 kerbau. Oh, 7 kerbau. Iya. Wow. 9 ya. Belum babi mungkin. Babi kalau babi 20 kali. Mungkin 20-an ada. Iya. Kan orang yang bawa. Iya, orang yang bawa. Misalnya papa dulu bawa babi ke keluarga mana? Pak Luter misalnya. Iya. Nah, Pak Luter pas papa meninggal ya nanti saya balas. Balas lagi. Iya, betul. Itu nih yang dibilang hutangnya orang Toraja banyak. Iya, betul. Betul. Makanya papa saya itu sering bilang, ini ada keluarga ini meninggal. Hanya dulu ada catatan itu. Iya. Dulu neneknya dia bawa ini waktu nenekmu meninggal. Ya sudah. Kami tanya, "Bapak mau kita kirim babi harga yang berapa?" Lalu kami anak-anak patungan walaupun ya. Kami enggak kenal. Iya. Walaupun enggak kenal. Kami juga begitu, Pak Luter. Misalnya saya telepon Kasila. Iya. Gimana nih? Misalnya ya. Kita dibawakan ini. Iya. Oh iya ya. Patungan nih lagi. Iya. Beli. Udah. Kita tidak tanya siapa dia, apa benar, tidak, percaya saja. Karena untuk apa orang kampung itu bohong ya. Dan kita ya mau tidak mau sebagai tanda bahwa kita ini hidup berkeluarga ya. Berkeluarga. Iya, memang begitulah hidup berkeluarga. Ada HP-mu. Oh. Saya pakai charge-mu sempat tadi malam. Terus subuh baru ku charge HP-mu. Tikungan panjang. Itu 16 berapa 10 baterai. Oh, begitu. Masih cukup sih, Nak. Iya. Sebentar gitu, Nak, kalau pakai charge-nya. Cepat. Cepat itu.
satu jam sudah full. Iya. Iya. Apalagi kalau pakai fast charging. Iya. Beli cas baru tuh. Yo, beli cas baru. Iya le, untuk apa susah-susah ya? Beli cas baru saja. Ah, berhenti mi dulu di sini kan. Ada telepon. Halo. Oh. Ya. Awal. Iya, iya. Di Yaudah, kita ambil chargermu dulu ya, Nak ya. Ya, ambil charger dulu. Mau kantap dulu, Pak Pendeta ke rantai pau. Iya. Sebentar aja. Iya. Yo, ke telepon mau coba. Ini mana? Kalau tidak bisa, kalau tidak ketemu teman. Iya. Iyo deh. Bilang saja lo betapeng, guys. Lo betapeng. Perjalanan turun. Nanti. Mengenai yang IndiHome itu ya, yang saya bilang putus saja. Oh iya. TV-nya nanti saya kirim gambar-gambarnya. Oke, okay, oke. Okay. Nanti saya kirim videonya juga. Jadi wah, itu sangat menghemat. Menghemat sekali. Iya. Dan lebih bilang ini mahal sekali nih IndiHome ya, udah bayar 400. Iya, dan apa tuh, kualitas sedikit sekali. Kalau ini benar-benar mau home box office semua, selama jaringan internet bagus tidak ada masalah. NBA yang suka basket, yang suka bola, ya. Saya sebenarnya suka sekali film. Ah, film? Saya penggemar film sekali ini. Film, di situ ada aplikasi Duta Film. Itu film belum main di bioskop sudah main mi. Masa. Iyo. Jadi film-film yang sudah lewat pun bisa. Sudah lewat pun bisa. Jadi kayak kemarin itu 2 bulan lalu ada film Westerling. Iya. Itu belum main di bioskop, sudah ada di Duta Film. Sudah ada terjemahannya. Iya. Terjemahannya bahasa Indonesia. Terjemahannya tidak asal-asalan. Terjemahannya persis sesuai perkataan. Iya, sesuai perkataan. Itu kalau di Jakarta judulnya The Oast. The Oast. Artinya timur. Iya, jadi itu film kekejaman Westerling di Makassar. Iya. Nah, jadi sesudah saya nonton film itu sama-sama orang Toraja, terus minggu depannya saya ke Jakarta. Itu wah, di ini kan di siksa kan orang-orang itu. Iya. Iya, weh, itu bagus sekali karena yang bikin itu orang Belanda, jadi bukan orang Indonesia. Iya. Wih, adegannya bagus sekali, nyata. Kalau maaf ya, film Indonesia itu kayak masih kaku. Iya. Dan propertinya itu kayaknya takut-takut untuk untuk besar. Kalau ini, weh, tidak, tidak. Duta Film. Itu bahkan film animasi untuk anak-anak, cuma anak-anak nanti harus diawasi karena itu banyak sekali film-film kartun animasi Jepang, animasi apa saja ada semua. Ada semua di situ. Jadi untuk apa lagi langganan TV? Memang jarang dipakai kok. Iya. Kalau TV. Iya. Nah, jadi alat itu juga membuat TV layar datar jadi TV pintar. Jadi TV pintar itu artinya dia di situ ada YouTube. Ya kan, TV yang sekarang itu TV Android. Ya, TV pintar ada YouTube apa. Jadi dengan alat itu televisi kita yang lama yang layar datar itu jadi TV pintar. Kan TV pintar masih lumayan harganya ya. Iya. Iya.
sudah nikmati semua selama internet ada. Iya. Awan, sudah oh lewat, nah, sudah lewat tadi. Eh banyak foto-fotonya nanti saya kirim. Oh iya. Kan tadi kita turun ke bawah foto. Ada foto-fotonya Kimi nanti bikin sama. Iya. Iya, woi gayanya mantap. Eh lihat tuh di depan tuh. Siapakah itu bawa apa itu? Bawa bambu ya. Yeah. Bambu besar. Buat tiang rumah kali. Yo, Kurele. Yo, Salama. Nanti kita pergi lagi sama Mami ya. Oh iya, betul. Terakhir kesini kapan sama maminya? Sudah lama. Oh, sudah lama? Iya. Setahun. Sebelum COVID. Iya. Oh, iya sudah lama. Mentang-mentang saya baru kesini bilang sudah lama. Iya nanti sama Mami kesini lagi. Wah kalau Om Pendeta tinggal di sini mungkin setiap Sabtu kali main atau Senin pas libur main. Iya le, aduh. Di sini aja ya. Di sini aja benar nanti nih. Nanti istrinya cari-cari. Nanti Mi dicari sama kakak Daniel. Iya, sama kakak Yoel ya. Kakak Yoel. Suruh kakak Yoel ke sini ya. Iya, betul. Ini Yoel belum pernah ke sini enggak jangannya? Pernah 2011, 2005, 2011. Iya, sudah dua kali. Belum ada itu. Belum. Ini. Belum ada Totombi. Belum. Belum, iya belum. 2011. Baru termasuk baru 3 kak 15 kak. Jadi ya. Mana makananku? Eh mana nih sayang makanan? Bisa kau ambil kak? Saya kirim ke keluarga Samara. Waduh pada kangen-kangen. Ayo ya, ayo ya dong. Oh burger ini jadi. Iya. Wah itu sawah itu. Wah. Nanam apa? Iya. Iya, oh sudah sebagian tuh. Sudah sebagian. Oh ini tergenang air karena hujan semalam mungkin ya. Oh iya. Iya anu, apa tuh coklat? Ya. Padahal mestinya ya, bisa juga ikannya lari. Oh gitu. Tapi memang Toraja ini diberkati Tuhan. Kemarin saya lihat di sawah sepupu saya itu di antara batu, masa tuh jagung bisa tumbuh? Wah. Malam mau cepat ke rumah mak. Itu sudah tuh di depan tuh. Rumah tinggal sebentar lagi. Itu tuh, hey, ada jembatan. Ini namanya jembatan alang-alang. Iya, gereja Katolik alang-alang mana? Saya lihat, ada mau ada pesta ini. Beginilah kehidupan orang Toraja. Ada pesta, kekeluargaan, kampung KB Tambola. Oh, wah ini tempat parkir juga. Iya. Juga jembatan alang-alang. Ini jembatan alang-alang. Dibuat ya jembatan alang-alang dibuat. Londa. Londa. Londa itu sebelah kiri apa kanan? Kemarin saya lihat sebelah kanan ya. Wow, arusnya deras. Berarti iya habis hujan semalam. Hujan di atas. Iya hujan di atas ini. Ini angkot-angkot. Ya angkutan kotanya ini mobil Kijang. Ada Innova malah. Iya Innova. Wah. Hebat. Tidak seperti di Jawa yang Suzuki 1000 cc yang sudah penyok-penyok. Di sini Innova, 2000 cc, Avanza yang baru. Ini kan
Krista, iya. 1800 cc. Ya, cuma tidak tahu apa yang terjadi di Toraja sekarang, orang antri nih, lihat. Dari tadi pagi orang antri untuk ke pom bensin, entah apa yang terjadi, semoga pemerintah daerah bisa mengatasi. Karena ini juga orang dari luar kota akan berpikir berapa kali untuk kesini kan? Lebih bagus kan mereka sudah isi di jalan. Ya, atau bawa jerigen jadinya ya? Oh, enggak, ya. Enggak perlu kalau jerigen. Oh iya. Iya. Kecuali mobil-mobil yang cepat sekali habis bensin. Iya, yang boros ya, jadi isi penuh. Kan Makassar ke Rantai Pao ini mungkin 320 ya. Iya. 320. Kalau 1 banding 10 180-an. Hampir 400. Hampir 400. Kilometer, wah. Ya. Jadi kalau 1 banding 10 katakanlah itu sudah irit, berarti 40 liter. Oh, dia harus isi di Pare-Pare ya. Pare-Pare. Ah, isi penuh lagi atau paling tidak di Endrekang. Mobil ini paling cuma 1 banding 12. Ya, ini kami naik Honda Mobilio, terkenal, betul, terkenal irit Honda Mobilio. Betul. Cuma memang karena 4 baris paling sampai Makassar. Iya. Tergantung bawa mobilnya juga. Iya. Dan kalau dari Makassar kita akan menanjak, jadi mau tidak mau tenaga ya banyak. Iya. Boros. Iya. Kalau dari Toraja ke Makassar dia lebih irit karena ya, lebih banyak turunan ya. Lebih banyak turunan. Iya, betul, lebih banyak turunan. Iya. Semoga cerita antri di Toraja ini tidak ada yang sebarkan. Takutnya dibesar-besarkan jadi orang bisa berpikir, padahal kita hidup dari wisata juga kan. Ah, kita mampir dulu lagi, ada urusan sebentar. Ada urusan sebentar. Kita mampir di rumah almarhum Bapak Markus Lande. Ya. Oh, tidak masuk. Matikan aja mesinnya. Enggak, bentar aja. Ya, sekarang ini jam 8.23 waktu Indonesia Tengah. Kita mampir sebentar. Kita akan menuju Rantai Pao. Jadi saya akan diantar ke Rantai Pao, ke rumah nenek. Nenek sudah almarhum. Ya. Sekarang kita jalan lagi. Ditemani oleh sahabat saya yang bagaikan keluarga, putra bungsu dari almarhum Bapak Markus Lande, yaitu Wala Lande. Terima kasih atas kemurahan hatinya, kiranya Tuhan memberkati. Iya. Ya, kami mengendarai Honda Mobilio, mobil berplat nomor Jakarta. Ya. Jadi tetap mau dikuras ya. Ya, nanti aja lagi ada kayak penghiburan gitu. Oh. Sekalian penyerahan ini apa? Tedong. Wah. Dan dia parengi di sana. Oh. Siang ini nanti jam 11. Iya. Jadi harus ada perwakilan. Iya. Jadi harus ada kerbau yang dipotong itu memang kemarinnya. Kurang satu. Kalau dua atau tiga mendingan satu saja. Karena kalau dua tiga diminta lagi lebih banyak lagi. Oh iya. Ya. Mending 07. Oh, harus ganjil ya? Iya. Wah. Di terbang
Harga paling kurang 40 ya, 40-50. Tapi tidak beli di pasar kan? Belinya sudah ada di pasar. Iya. Segitu ya. 4 sampai 5 jengkal. Yang harga sampai 50 juta itu ya, 4 sampai 5 jengkal. 35 3 jengkal. Oh, itu ukurannya ya. 3,5 kemarin ada kakak beli. Ya. 3,5 jengkal itu 35.000. 35 juta. Padahal kalau 3,5 jengkal itu kalau di Jawa mungkin enggak sampai 35 ya. Iya. Mungkin 25 kali. Iya. Iya. Murah kalau Jawa. Iya, murah. Karena ada juga kerbau-kerbau yang bagus. Di mana? Jawa kan, cuma mereka enggak tahu. Iya. Kayak mereka anggap kerbau biasa. Kerbau biasa, yang penting dagingnya. Iya. Terus ya, tapi kalau badan, masalah badan memang orang Toraja paling jago untuk pelihara. Pelihara. Sampai gumuk-gumuk ya. Gumuk-gumuk di sini tedong. Iya. Karena makannya diperhatikan sekali. Iya, betul. Kemarin saudara saya itu dia selesai sawah 4:30, tapi belum pulang. Saya lihat dia ambil rumput 2 karung. Targetnya dia itu untuk 1 kali makan. Iya. Wah. 2 karung 1 kali makan. Saya tanya pulang jam berapa? Ya 6:30. Wih. Nanti 6:30 pagi lagi dia datang lagi ke kerbaunya, kasih makan lagi. Iya. 6:30 pagi terus pulang untuk sarapan, terus balik lagi ke sawah. Nanti makan siang istrinya yang bawa. Wah, luar biasa kehidupan petani. Ini bensinmu tinggal 1 ini. 2. Oh, 2. Iya. Tadi nomornya bagus 108801. Sekarang 108803. Tadi waktu kita berhenti saya lihat, ih, nomor bagus ini. 108801. Jadi karena jarang dipakai, walaupun sudah 7 tahun masih 100.000 ya. Iya. Jadi ini kalau servis besar misalkan servis ke Makassar. Bawa ya. Iya, dibawa ke Makassar. 20.000 atau 30.000 kilo ya, itu ya. Baru kan saya dari Makassar juga ini habis servis. Apa masalahnya, Pak? Enggak ada di mesin bagus. Kaki-kaki saja ada bunyi-bunyi sedikit kanan kiri kayaknya. Ini ada yang diganti. Apa tuh karetnya iya. Ya, betul. Saya juga Grand Livina saya itu karet diganti. Cuman kita yang tahu penyakitnya mobil kita kalau iya. Ada bunyi kita. Iya, aneh ya. Iya, karena kita yang sering kendarai iya. Bisa dengar, wah ini ada sesuatu ini. Oh, itu patung Tedong Bonga itu. Ya. Itu tanda apa itu tadi? Patung Tedong Bonga. Tidak, cuman ada ke kanan daerah wisata apa? Iya, Kete. Oh, Kete Kesu. Iya, Kete Oh, Kesu. Iya. Belum pernah ke sana enggak? Sudah. Oh, kalau belum harus ke sana. Iya, sudah. Masih ada foto-fotonya. Iya. Iya, di situ saya mau ambil
kopi. Oh, di Rantai Pao. Iya, di Rantai Pao juga. Ada pesanan. Ada pesanan lagi. Dari Kak Ati buat Pak Luter. Hey. Oh, pulang nanti. Iya, iya. Kalau cabe ada di belakang kan? Iya, cabe ada di belakang. Mantap. Kalau yang di sini rumahnya Om Nenek sebenarnya nenek sudah meninggal. Sekarang yang tinggal Om Lobo, anaknya yang bungsu. Ya, nenek ini adiknya nenek kandung. Ya, nenek perempuan sudah meninggal. Nenek laki-laki. Yang buka toko. Toko apa itu? Yang di toko pojok kah? Tidak, agak ke tengah sedikit. Toko kelontong macam-macam. Plastik, terus piring-piring yang kaleng. Lewatin ini sebelum lampu merah. Lewati. Iya. Lewati. Oh, ini sudah dekat? Oh, belum. Lewati kantor Sinode. Oh, itu tulisan Toraja Utara. Wow. Ya, itu ada Bukit Singgi namanya? Singgi. Nah, itu ada tulisan Toraja Utara. Wah, ini ada sidang Sinode dari hari Senin. Oh, ya. Ini kita sudah memasuki daerah Rantai Pao. Sudah mulai ya? Sudah Rantai Pao ini. Sudah Rantai Pao. Iya, kita menuju ke pasar. Kantor Sinode tadi ya? Iya. Itu sudah. Kita menuju ke pasar. Lampu merah yang di sana kan? Kayaknya. Iya, kayaknya. Iya. Ini perapatan bundaran. Ya. Bundaran. Di depan sana itu. Sebentar. Di situ kah? Oh, enggak. Di sana bukan. Ya, lewati lagi ada yang pasar dulu. Pasar kan sebelah kiri. Pasar ya. Dulu pernah terjadi kebakaran besar ya. Ah, itu. Nah, ini sudah dibongkar pertokoan ya, betul. Dulu kami belanja di sini ya, nampaknya itu sebelah sana itu. Oh ya, belok kiri dulu ya. Ini belok kiri ya, betul, belok kiri ya. Saya dulu naik ke atas itu. Ya, kita belok kiri. Iya, itu ada yang mana? Wah, ini ya? Tidak, lagi. Wih, dulu tidak seramai ini. Waduh, saingannya nenek terus. Yang manakah ini? Apakah yang kuning ini apa atau yang pink itu? Kayaknya yang pink, iya. Yang mana? Yang pink itu, oh, merah. Iya. Ya. Itu. Iya, saya ingat dia lantai 3. Iya, lantai 3. Sebentar. Oh, dia tidak jual kain. Salah. Apa sebelah sana lagi? Dia tidak jual kain. Ini jual kain. Atau sudah lewat ya? Ya. Oh, itu kali. Rumahnya siapa kah? Om Lobo. Om Lobo.